ketua dari PMD Magetan atau yang mewakilinya Sugeng Rawuh nggih. Niki masyarakat Ngebyok ingkang paling selatan niki ngisor dhewe lurah, sandure lurah, Pak Camat, sandure Pak Camat. Jadi kepolone lurah sak Magetan nggih, di bawahnya Pak Bupati. Beliau ya gitu ya, ketuane PKK sak Magetan. Oh, berarti jabatan dhuwur banget nggih. Nah, yang berikutnya dari Forkopinsa yang di depan biasanya hanya Pak Camat karena kursinya kurang, mohon maaf Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, ini saya hanya mengikuti prosedur, mau tak tambahi nggak boleh, katanya harus seperti ini, bangku ngurangi biji, oke saya gitu kan, mohon maaf Pak Dan, bukan mengurangi hormat saya, walaupun di bawah sing penting jajannya tetap sama. Nanti amplopnya tetap sama, enggak siap. Ini kepada Bapak Camat yang saya hormati, sekalian Bu Camat lebih saya hormati lagi. Karena ibu dari Pak Bu Camat panjenengan dipun padosi Pak Camat mboten dahar, mboten napa. Dereng wonten sambele, sing nyambeli jenengan dereng kundur dan kundur. Seperti itulah motivasi Bu Camat untuk rakyat Gebyok. Tepuk tangan untuk Bu Camat. Berikutnya saya hormati sama rendah berdiri sama tinggi. Ya, mohon maaf. Berikutnya yang saya hormati kepada Bapak dan masyarakat yang lainnya, yang saya hormati pula dan para pemuda yang rawuh, yang saya banggakan kemarin pemuda-pemuda di lomba yang putra nomor 2, yang putri nomor 3. Tepuk tangan untuk adik-adik kita. Ini judulnya adalah lomba pelaksana 10 program pokok PKK, disebut PKK. Ini kira-kira saja. Ini sudah ibu-ibu, ibu dari Magetan dan tim juri, lupa mohon maaf tim juri yang saya hormati. Kau gak di nomor siji untuk saya hormati, nggih. Mohon maaf. Yang saya hormati, kira-kira saja papan nama dipasang lampu pintu masuk. Saya sudah nyurpe Semagetan hanya desa Ngebyok. Tadi pagi semuanya tiap pokja harus ada sonya. Lomba, kalau ada sonya lampu ini muruk. Semua ini adalah fasilitas untuk rakyat. PKK itu sudah luar biasa, nyalakan aku tak gitu kan. Engko nek lampune setrum entek urunan gitu kan. Terima kasih. Jadi ini saya mohon teruskan ya 10. Jadi pelaksanaan 10 pokok PKK dan pembinaan terpadu PKK sehat gitu. Lestari berencana. Jadi lestari sudah berencana. Ini mohon informasi kepada tim juri. Ngebyok ini tim pokja-pokjanya sebagian besar adalah tukang tandur, tukang matur. Bapak-bapaknya gak ini ngarit, gak ini Ngebyok. Mengapa bisa? Karena ibu camat yang membina dan Pak Lurahnya selalu berada di sampingnya. Tujuannya apa? Naik ngelak ese Mbah Lurah, kopi ini Mbah Lurah, pengen ngerokok Mbah Lurah. Ibu-ibu juga seperti itu. Jadi terima kasih. Kalau saya hanya berprinsip, karena saya ini adalah pensiunan guru, saya masih ingat long life education. Mohon maaf Lurah liane mungkin gak paham nek gak guru gak ngerti. Nuwun sewu. Jadi semuanya ngerasa seperti itu. Seperti itu. Dan rakyat saya setiap grup, jangan Anda sekali-kali tanya kepada negara apa yang diberikan negara untuk saya. Jangan. Tanyakan pada dirimu apa yang sudah diberikan kepada negara saya. Ya. Ini pesannya Pak Bupati. Semak harus diingat itu Pak Bupati. Bangun itu tidak harus fisik. Kemarin tak tanya, nek gak fisik gak ketok loh ibu-ibu. Duh. Nanti disiarke Mbah Lurah. Aku kira wong goblok gak sedok dhuwur apa iso ngisi buku. Siap. Engko yo bocah mati dijokne gitu. Gitu. Lah Mbah Lurah danane apa siap?
sembuhan saya seperti sembuhannya Pak Bupati, sembuhannya Pak Jokowi. Nomor satu yang dibangun adalah manusianya. Seperti pahlawan kita, proklamator kita, Bung Karno, sediakan 10 pemuda untuk saya, akan saya goncang dunia. Terbukti tidak? Terbukti. Ini bisa seperti itu nek gak guru, nek gak lurah guru, gak iso. Gini apa tadi? Jadi Bapak tim penilai, jangan dilihat dari secara fisiknya, otaknya dia, mentalnya beliau, ibu-ibu, sampai sahabat, Mbah Lurah, anak apa? Aku gak tau dijaga atau tidak, datang dewe, anak ngecok deh, gitu kan. Itu adalah untuk masyarakat, untuk desa ini juga, biar terkenal. Selama ini ngebiok sing viral, Guru Lurah itu. Guru Lurah itu sing viral. Tapi nyatanya bagaimana? Biar viralnya negatif. Trending topik di Jawa Post, trending topik di mana YouTube, gak apa-apa. Yang penting kenyataannya, berubah, maju ke depan baik atau tidak, dibandingkan dengan desa yang lain. Gak enek ya, awan-awan lampu murup dan ranggep, yuk gak enek. Ini nama buatan? Orang sanggup apa-apa lu lain, ini sikapnya rakyat. Mengapa? Itu ibu bintun sewu lurah ngebiok niku SMP yang saya ajukan SMP. Tujuan saya gini, gue nek ketok gobloknya kan gak isi, tapi nek dijoknya sarjana nih gak pinter, malu-maluin kan gitu, gak ya? Seperti itu, makanya ya kudu budget, nuwun sewu ibu ya. Kalau tadi ibu bupati ada, saya itu waktu dilantik Mbah ngebiok budget jenengan bae budget tau. Betul itu. Setelah dilantik ditempel ini, Mbah ngebiok budget jenengan nggih bae budget. Karena jabatan politik nek gak budget Bu, kalah. Nggih, sing penting tidak melanggar hukum. Nggih. Makane tak sampaikan ibu-ibu pokja-pokja, tak sampaikan jenengan kok nantang. Lah nek lombane wani sampean. Wani, Mbah. Ngeragati purun Mbah Lurah, siap. Nggih. Makane Bu Camat nanti kalau dapat nomor maju lagi kantor Bu Camat nggih. Lah Mbah Lurah danane piye? Wis to ora bangun fisik gak apa-apa, sing penting rakyatku orangnya bagus. Karena sebenarnya kepala desa, long life education. Sekali lagi, gua lurah liane nek takok engko ning warung e jone kene ya. Nggih. Itu kurang lebih saya mohon maaf ini sambutan saya. Karena orang hidup yang dicari adalah apa Bu? Bahagia. Dengan tertawa, tertawa dari dalam hati kita, umur kita tuh tambah. Kalau enggak percaya tanya Pak Dokter. Iya, kita dengan senyum dari segi agama, senyum itu adalah ngamal. Enggak usah uang, senyum gitu toh. Tapi nek senyum sendirian gila. Okay. Itu saja. Tadi saya sudah diuling-uling Mbah Lurah ojo dodo. Ngeten tim nggih, Patin saking Magetan. Masalahe kula niku lambene lambe guru niki petuk aku wae ngeten iki lho. Dicitakne aku wae kondi, pabrike kondi, sing duwe sapa, modale dhek kondi. Niku lho mung setengah hari mau saged. Makane diwanti-wanti. Mbah Lurah aja dodo siap. Lah kok ya dowo terus. Ngeten lho iki. Makane nek apa gak dibatas sih setengah hari tetep dipung sanggup. Saya sanggup. Karena saya pernah waktu anu nggih. Saya itu 90 menit di Unesa di stop, stop. Sampai kelas gak guru SD. Sampai kelas iki dosen wis santai gitu ta. Nggih, gak usah tepuk tangan kaki kula. Saat itu saya se-Jawa Timur dari 5000 guru, saya nomor 1. Pak Dan Ramil ini, Pak Camat ini, Pak Kapolsek ini, Pak Dokter Bandung ya, kula mboten itu. Itu saya cuci jempol. Panutan saya setiap saat ada. Itu pemimpin ini memang setiap saat harus ada di samping rakyatnya. Nggih. Saja mohon maaf apabila kedua-dua kula tutup mawon nggih. Ini menilai sing penting rakyat saya siap. Juara satu siap bertemu. Siap, Bu? Siap. Pak RT Heri siap enggak? Jenenge mirengi Pak Mbah Lurah datane siap siap. Ini semua demi rakyat nggih. Apabila ada kurang lebihnya, dalam nyuwun pangapunten. Mbah Lurah nggih ngeten iki unine ora iso kan muni. Jangan lupa
Nanti untuk foto bersama dulu. Gua enggak foto bersama.